hadir ya, memenuhi panggilan sekolah dalam rangka asesmen nasional berbasis komputer. Tentu saja kalian terpilih dan kami ini pasti memang suatu kehormatan buat kalian bahwa terpilih ya kalian sebagai peserta AMBK untuk memotret SMP 17 itu kayak apa, guru-guru itu seperti apa. Jadi melalui kalian lah nanti akan ditanya lewat begitu juga hasil dari asesmen literasi dan numerasi ini memperlihatkan bahwa itulah kualitas sekolah, kualitas gurunya. Begitu, Bapak mohon pada kalian semua pada saat menjawab soal, jawab dengan baik, baca dulu dengan seksama. Jadi jangan hanya sekedar buru-buru belum dibaca, belum apa, belum tuntas, belum apa, ya kamu udah selesai ya. Usahakan baca dengan tetap, kamu akan menjawab soal apabila dengan baik, dengan benar, apabila kamu tahu pertanyaannya. Kalau kamu nggak tahu pertanyaannya gimana bisa menjawab dengan benar, benar nggak? Makanya pertanyaannya itu pahami dulu ya, dengan baik, dengan bersama. Nanti kalau udah tahu pertanyaannya apa sih, apa yang dimaksud, kalau memang sekali nggak bisa, dua kali kamu baca, dua kali nggak ngerti juga, tiga kali baru jawab gitu. Ya. Nah, ini ada empat masalah yang akan ditanyakan kepada kalian. Pertama, kaitannya dengan literasi yang utama. Yang kedua, numerasi. Literasi itu kaitannya dengan bacaan, kamu bisa membaca dengan banyak. Terus kalau numerasi yang kayak gimana? Yang berkaitan dengan hitung-menghitung, statistik, ya, data, dan lain-lain. Terus ada survei karakter, bagaimana kamu dengan teman kamu, apa musuh-musuhan, apa gimana, ya. Nah, itu yang kaitannya dengan karakter. Terus kaitannya juga bagaimana guru-guru SMP 17 misalnya, apa kamu membedakan kalau kamu misalnya agamanya nonis dengan yang muslim, bagaimana? Apa dibedakan apa enggak sama gurunya? Nah, itu juga akan ditanyakan nanti di pertanyaan-pertanyaan yang kamu akan hadapi. Terus ada juga Sulinjar, survei lingkungan belajar. Bagaimana kamu merasa di SMP Negeri 17 itu? Apa fasilitasnya yang ada? Terus bagaimana, apakah ada dari kalian ini misalnya saling cemooh, juga ada yang suka ini juga ya, suka menghina ya, kaitannya juga dengan apa tadi Bapak mengikuti webinar bahwa sekitar 20% itu anak SMP jawab dengan baik. Sebelum menjawab pertanyaan kami, karena melalui kamulah, melalui kalian semua inilah SMP ini juga mau bagus dong. Nanti setelah kamu menanti mengikuti AKM akan keluar raportnya. Raportnya raport sekolah. Jadi tidak menentukan kelulusan kalian, yang menentukan kelulusan kalian nanti Bapak Ibu guru di sini. Kamu luluskah atau tidakkah? Tapi kaitannya dengan AKM, ANBK itu kaitannya dengan benar-benar nilai sekolah. Ya. Kalau kamu ingin kan SMP Negeri 17 ini bisa lebih baik dari sekolah lain, mau nggak? Bantu, ya SMP 17. Itu aja pesan dari Bapak. Dan kalau hari ini hadir, besok jangan sampai nggak hadir. Siap? Siap nggak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sebentar lagi akan dimulai, silakan kalian memasuki lab komputer sesuai dengan yang sudah pernah kemarin kalian sesuai dengan gladi bersih kemarin ya. Jadi akan ibu panggil satu-satu sekaligus mengecek. Beliana, ya silakan. Halimah, silakan masuk ya. Sesuai dengan laptop yang kemarin. Marwan, M. Rizky Maulana, ya silakan M. Rizky. Agung Samudra, Aprilia Putri, Taufik. Ke depan dong, lewati depan. Lafifah,
Lewat di depan. MD2. Ya, MD2 silakan. Terus kita. Lewat depan, Cah. Lewat sini, Nak. Nih, sana minta restu Bapak Ibu suruh. Sini. Nah, pintar. Begitu. Iya. Bapak Ibu wali kelas memberikan restu untuk putra-putrinya agar berhasil dalam kegiatan ANBK. Begitupun Miss Ami Simbolon. Muhammad Akbar. Rahmat Gumilang. Rahmat. Rahmat mana? Oh iya, Revansyah. Ovan, Ovan tadi Jangan sampai enggak hadir ya. Kamu siapa? Ya. Wajar. Pesan Bapak wali kelas untuk putranya, Pak. Dua kata. Bapak silakan. Semoga sukses. Semoga sehat semua. 86. Iya. Kelas 85 semoga sukses, semangat selalu ya. Merdeka. 8. Semangat selalu untuk 88, semoga sukses. Ibu Dipa ya? Ya. Curug berarti. Curug. Iya. Ibu Dini. Semangat dan sukses terus untuk 87, semoga sukses. Ya. Ibu Nila. Lancar. Oke. Demikian pemirsa, persiapan jelang pelaksanaan ANBK sesi kedua.